Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepala Raudatul Athfal se-Kabupaten Jember gelar halal bihalal Kamis pagi. Acara silaturahmi rutin tahunan ini diharapkan dapat membangun sinergi yang positif untuk kemajuan RA. Jajaran Kepala Raudatul Athfal atau RA se-Kabupaten Jember menggelar halal bihalal di salah satu tempat wisata di Kecamatan Tempurejo Jember Kamis pagi. Acara ini dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember beserta Kepala Diknas. Halal bihalal usai Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini merupakan acara rutin setiap tahun, yang di mana kali ini dilaksanakan oleh tiga organisasi, yakni KKRA, KKGRA, dan IGRA Kabupaten. Acara kegiatan halal bihalal Kepala RA se-Kabupaten Jember pada hari ini berjalan lancar. Acara pada hari ini dihadiri oleh Kepala Kemenag Kabupaten Jember dan oleh Kepala Diknas juga. Selanjutnya acara pada pagi hari ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala RA se-Kabupaten Jember dengan jumlah lembaga 381 lembaga, dan agenda ini merupakan agenda tahunan yang kita laksanakan. Spesial untuk tahun ini yaitu panitia pelaksananya dilaksanakan oleh tiga organisasi, yaitu dari KKRA Kabupaten, KKGRA Kabupaten, dan KKG IGRA Kabupaten Jember. Harapannya dengan kegiatan ini sangatlah besar, yaitu salah satunya agar kami seluruh RA Kabupaten Jember bisa kompak dan selalu solid serta membangun sinergi yang positif untuk kedepannya untuk kemajuan RA Kabupaten Jember. Dengan giat halal bihalal ini, diharapkan Raudatul Athfal RA se-Kabupaten Jember semakin kompak dan solid membangun sinergi yang positif untuk kemajuan RA mendatang. Tim Liputan FTV Jember melaporkan.